Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Oke, sekarang saya akan membahas membuat game dengan Flash. Bagaimana kita bisa membuat game dengan Flash? Saya akan membahas dari awal, dari pembuatan objek, dari pembuatan komponen yang ada di game. Dan jika Anda membutuhkan tutorial menggambar dengan Flash, silakan menuju ke kategori Flash, lalu pilih materi menggambar dengan Flash. Dan di sini saya langsung membuat Flash dokumen. Oke, saya memakai Macromedia Flash Professional 8. Oke, saya membuat project baru dan saya langsung menyimpan di sini dan membuat game dengan Flash. Dan di sini saya memberikan mungkin video 1 dan senapan dan kontrol bagian 1. Mungkin semacam itu. Oke, langsung saya memberikan ini saja. Oke, senapan dan kontrol. Saya simpan. Dan saya akan membuat senapan sederhana. Kita bisa menggunakan tool-tool yang ada di sini. Saya membuat kotak semacam ini dan warna silakan diganti mungkin ke mungkin agak ini mungkin seperti ini. Oke, dan saya menggantinya dengan mungkin semacam ini dan saya rubah posisinya. Oke, saya langsung membuat ini memanjang. Dan di height mungkin 14 dan di sini saya langsung menggantinya ke mungkin 80 atau 120. Oke. Saya sudah mempunyai semacam ini dan saya hapus yang ini. Oke, saya sudah mempunyai ini dan saya copy lalu saya edit in place. Dan saya perbesar mungkin semacam ini dan saya perpendek dan saya letakkan di sini mungkin biar terlihat semacam oke, saya rasa keren dan saya seleksi semua lalu convert to symbol dan senapan. Dan yang perlu Anda perhatikan adalah di sini, export from action script. Aktifkan ini dan saya menamakan senapan. Oke, dan saya memakai di tengah-tengah, saya klik OK. Lalu saya klik 2 kali di sini dan saya seleksi semua lalu saya rotasikan ke 90 derajat. Dan Anda silakan menuju ke transform, jika tidak ada silakan menuju ke window dan transform. Oke. Dan di sini saya memakai rotate di bagian sini, saya memberikan 90 derajat. Enter. Maka otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya hapus. Maaf. Oke, saya menuju ke scene 1 dulu dan saya hapus. Lalu bagaimana kita bisa menampilkan senapan ini di state? Di sini saya langsung menggunakan AS2. Saya menggunakan action script 2 karena di sini tidak ada action script 3. Jika saya klik kanan frame dan action, maka di sini tidak ada action script 3. Dan adanya action script 1 dan 2. Oke, saya langsung
menuliskan semacam ini. Action. Oke, attach movie. Di attach movie saya membutuhkan parameter dan di pertama saya membutuhkan namanya yang kita ambil, mungkin senapan karena kita mempunyai nama senapan, dan di sini adalah nama baru senapan player. Oke, seperti itu, dan saya memberikan tanda kutip juga di sini. Lalu saya memberikan di sini adalah tampilannya di layer yang mana. Di sini saya mau menggunakan mungkin sekitar 10. Jika kita isikan 9, maka jika ada komponen yang mempunyai layer 10, maka dia akan di atasnya 9. Artinya semacam itu. Dan oke, saya memberikan semacam ini, dan jika saya tes movie, saya sudah mempunyai semacam ini di sebelah atas. Oke, kita lanjutkan untuk meletakkan senapan di bagian bawah pada stage. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.